dunia ini penuh dengan kekejaman dunia. Namun, ianya selalu disembunyikan daripada orang ramai demi mengelakkan kekacauan. Seseorang perlu mengotorkan tangan mereka demi melindungi orang lain. Dan orang itu adalah saya. Inilah cerita saya. Cerita gelap saya. Semua ini bermula pada 29 September 2023. Saya telah mendapat jemputan daripada Kisamel ataupun yang dikenali sebagai Tuan Kisamel untuk menyertai Mirror Academy yang akan berlangsung daripada 6 Oktober hingga 15 Oktober. Dan dengan berbesar hati, saya menerima jemputan itu. Saya bersiap dengan segera dan bergerak sebelum subuh agar datang dan sampai sebelum orientasinya bermula. Kami bermula dengan orientasi yang ditunjukkan oleh seseorang guru, di mana dia membawa kami pergi ke peta Mirror Academy ini. Dan seperti yang saya jangka, skor ini memang besar. Selepas kami dapat melihat petanya, kami dibawa ke dewannya. Namun pada masa itu, Akif baru saja sampai dan dia hayal entah ke mana. Jadi saya terpaksa angkat dia pergi ke dewan. Dan selepas itu dewan dimulakan seperti biasa. Selepas himpunan dewan dan pengenalan dilakukan di dewan tersebut, saya dan Akif pergi ke dom untuk memilih kantin bibik masing-masing. Dom ini dibagi kepada dom lelaki dan dom perempuan. Dan saya dan Akif, kami memilih dom di tingkat pertama di hujung dom lelaki. Dan di situlah saya memula bahawa ada sesuatu yang telah berlaku di sini. And kita perlu berbincang. Itu memang jarang. Jadi, apa yang kau mahu cakap dengan saya? Mesti ini sesuatu yang menarik, kan? Sesuatu tidak kena di tempat ini. Tidak. Sesuatu tidak betul dengan skor ini. Alright, mari kita lihat. Termasuk anda, kita ada 30 pelajar. Tetapi guru di sini pula lebih kurang 10 saja yang membawa maksud. Mereka menyiasalkan pelajar. Tetapi, macam mana kita mau halang mereka tanpa kenapatan? Dan terima kasih kerana anda, saya dapat sebuah idea yang benar, En. Dengan itu, rancangan pun bermula. Dengan pergi ke peta Mirror Academy untuk melihat semua kawasan yang ada. Apa yang ada? Padang kecil, basketball, padang kecil lagi. Red. Klinik perhimpunan debut tu. What? Asrama, office dom, guru, restoran, science engineering. And nah, repak 1 dan repak 2. Jadi aku tinggal perlu pergi dekat kawasan dom, terus naik ke atas and then hey! Selepas saja saya cek tu peta, saya bergerak pergi ke office guru. Pada masa yang sama, saya dapat melihat kawasan klinik, dewan, astronomi punya tempat, dan saya sampai ke tempat yang namanya Bivik and Dom Guru. Dan di situ lah saya punya misi bermula.
jadi hero boy, terangkan kepada saya apa yang kau buat. Bukan sekarang, saya akan beritahu nanti kemudian. Kau dah cek, tiada orang di sini. Ya, sesuai cek semua tempat. Jadi beritahu kau, beritahu apa yang kau buat. Ya, aku beritahu kau ni memang betul lah. Aku curi duit tadi. Kau biar betul. Bukan duit kertas lah, tapi masa aku duit emas. Itu betul. Baru aku faham. Tapi kau betul kan nak buat ni? Itu suka hati aku. Tapi yang menjadi persoalan, kau ikutkah atau kebuang? Itu ikut suka hati aku lah. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, hero? Kita akan menjadi seorang pembunuh di sini. Kita mula dengan mencipta senjata kita dengan apa yang kita ada. Kemudian kita mulakan kabar angin tentang diri kita menggunakan buku dan mulut kita. Jika perkara sudah mula melampau, kita akan tunjukkan diri kita kepada mereka. Mungkin banyak akan benci saya, tetapi semua ini memadai demi melindungi mereka daripada kejahatan ini. Jadi, bolehkah kita mula sekarang? Episod seterusnya, Kabar Angin.